Alhamdulillah, pada malam ini kita secara ringkas masa lah dah. Sana yang baik-baik kata nak mulan mana, tak tahu kata nak mulan mana. Karena dia panjang dah lah dah. Ini 100 berapa dah, kat 3 bulan dah lah. 118 hari dah. Dekat dengan 120, dekat dengan 4 bulan dah, bukan 3 bulan dah, 4 bulan dah. Jadi satu peperangan yang paling panjang sekali lah. Setelah daripada pihak Yahudi mai duduk rapah Palestin ni, kali ini merupakan peperangan yang paling panjang sekali dalam sejarah. Dan seperti mana Ismail Haniyah ada sebut, peperangan itu adalah merupakan peperangan yang dia panggil peralihan strategi umat. Gapo dia panggil at-tahawul al-strategi. Cut pelian tang yutasat. Ti samkan. Tu. Kelimah ni kita kena widya belaka ni. Cut pelian tang yutasat kong umat. Jadi merupakan tempat apa dia nuktah peralihan strategi. Jadi dia panggil, kalau sebelum pada ni enggak neraca duduk dua kok ana berat, kok ana sama tengah, kok ana learning tu jadi neraca lagu lain dah. Tu dia. Kalau dulu tu ada gapo, kalau gocoh gak biru dengan merah. Biru dengan merah. Duk kena gocoh jok sama, kena duduk nok sama, kena Allah sama. Jadi lah ni jadi gitu, kamum tukar segala mitik, segala apa dia bentuk. Nah, daripada gapo, daripada tanggap pe kata Yahudi ni adalah tentera yang tidak boleh dikalah, gagah. Dia tulis akor dia tu nombor 4, nombor 5 dalam dunia tentera. Buat hari dengan kereta gebar, buat hari dengan alat tentera, macam-macam dia tulis. Ada tentera gapo dia panggil tentera simpanan, beratus-ratus ribu, 300, 4,000, 400 ribu orang dia kata. Dia buat hari dengan alat senjata. Nah, kereta gebar dia tu, merkawa dia tu, sute dia tu, kereta gebar dia, sute tu berharga lebih banyak daripada segala senjata yang ada bagi puak-puak mujahidin, puak-puak Hamas. Nak lawan harga kereta gebar sute tak boleh. Hak ni $30 juta, $40 juta. Lepas tu kalau kupur habis segala senjata Hamas ni pun tak ada nak lawan dengan kereta gebar sute. Segala kelengkapan. Dan dia panggil balik mazlik musuh pun kita jangan duk koya kata musuh perang di antara Israel dengan Gaza ni, Israel dengan Hamas dah. Perang dunia dah. Perang di antara satu belah mewakili salib, mewakili tentera salib, mewakili kontrap crusade seluruhnya, kecuali Spain dengan Belgium ya, tak sokong lagi dua negeri ni. Negeri lain di Eropah semua ambil pada Inggeris, Perancis, Jerman, Itali, semua tu daripada Eropah tengah, semua tu duduk balik sebelah Israel. Jadi kumpulan ni bukanlah nidak ni, bukanlah nidak. Jadi dia mau main lama dah. Masa hok nak jatuh Spain, Sepanyol, Andalus pun dia mau ni, negeri 45 nebuah ni duk main. Mari perang dunia yang pertama pun lagu ni lah dia mau buat. Perang dunia yang kedua ni lagu ni lah dia mau ni. Jadi sasarannya pergi kepada umat Islam. Cuma kali ni mereka menganggap kata Hamas. Dia mau tak cut Hamas, dia mau nak perah Hamas. Padahal bukan. Tujuan demonya ialah untuk nak memerangi Islam, umat Islam.
untuk nak menghancurkan semangat orang-orang Islam bahawa lepas pada ni jangan bengoh, jangan niat. Niat pun tak kena dah, niat pun tak leh dah. Tak leh nak bengoh, tak leh nak bangun. Tak leh nak bengoh abang, tak leh nak bengoh. Belum bengoh katak pok pala. Muka umat yang kena duk tunduk 100 tahun lebih. Tiba-tiba mari hak training tu dia jadi nyo bangun bangkit. Patu dia panggil lawa. Tu dia panggil benda yang kita kena mari duduk buat kira cara paling banyak lah. Sebab tu kurir apa semua ni banyak lah ni. Nah balik rugi tu kita tak kena kecek dah umat Islam. Banyak nanti insyaAllah saya nak kecek sikit lah. Lepas tu nak minta masa pada waktu kita boleh 20-30 minit nak jemput saudara saya daripada Indonesia. Muhammad Faqih, dia ni terbang mari dia pergi di Bakok, ada mesyuarat konferensi di Bakok. Lepas tu dia nak pergi Malaysia, minta lalu ke tempat kita. Dia ni siapa? Dia ni jadi wakil kepada satu organisasi duk kerja Cawha Razah di Istanbul, di Turki. Nah, Istanbul. Saya pergi hak baru ni, akhir tahun baru ni pun dia jumpa dengan organisasi dia, ketua dia. Dan ketua dia tu dia jumpa, kita kecep sama. Jadi memang dia tu kuat lah orang duduk kerja Razah ni. Dia ni jadi wakil kepada balik ASEAN ni, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand ni. Jadi bagi jemaah dia tu dia wakil. Umur 27 tahun dia kata. Tu ya budak. Tapi pengalaman dia alhamdulillah insyaallah kita boleh tahu. Aku tu kerana dia duduk dalam penti dah. Ustaz tak ada setuh manalah. Cuma kita nak mukadimah lagu tu lah. Nak mukadimah kata balik dia ni dia nak buat jadi perik sungguh lah. Tapi ini dia panggil qadar Allah ni, takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga tujuan hak dia duduk atlet daripada awal-awal tak berjaya satu pun. Tak berjaya. 120 hari dah ni satu pun tak berjaya. Gapo dia duduk atlet? Dia nak perang, dia nak basmi, nak peracu hama. Yang kedua dia nak rebut tawene. Tawene hak berapa ratus dia tu dia nak rebut kelik. Bukan nak pergi apa dia tukar tawene dak, nak rebut, nak bunuh hama tu nak rebut kelik tawene. Dua. Lepas tu yang ketiga dia nak halau hamba orang-orang Razah hok duduk di kawasan utara tu. Razah utara ni mari duduk di Razah selatan. Lepas tu daripada situ dia nak bom pula Razah selatan supaya dia nak pergi di apa dia di kawasan Mesir, Sinai. Ada cadang siap dah, ada tempat siap dah nak tak situ. Semua Razah tu dia nak kita hok situ. Lepas tu kawasan Difah tu dia nak pergi tahu di Jordan. Hak ni perancangnya dia, ni panggil Safqatul Qarn. Kan tam sunti sanya ko tok long hang satawat di antaranya nak buat tu. Pas pakak nak setuju belaka dah. Pakak setuju habis. Nah, duduk nanti hari ya, nanti hari. Duduk nanti hari untuk nak melaksanakan perancangan jahat ini dengan dipersetujui oleh semua negeri-negeri Arab, negeri-negeri selain pakat. Ya berlaku dah, tanda tangan berlaku dah. Dua tiga negeri duk pakat tanda tangan. Lepas tu negeri yang besar sekali, negeri selain nak tanda tangan boleh ni, boleh mukara ni. Boleh mukara ni no. Tak wang pen siap dah, nak gil tak tangan di negeri Cina, di apa semua. Pakat duk gigot tu berlaku. Negeri-negeri Arab ni siapa ke buat gereja dah. Buat gereja, buat sejik, buat orang panggil hak tempat sembah Yahudi. Dia panggil agama Ibrahim. Kita ni tak sah balah lah. Kerana kita ni ala millati Ibrahim. Kita duduk dalam agama Ibrahim belaka. Nabi Ibrahim pak kita belaka. Jadi sebab tu tak ada lah agama. Agama sah ya. Tak ada agama Islam, tak ada Kristian, tak ada Yahudi. Cuma agama Ibrahim ni. Nak buat. Dan memang buat dah. Di negara Arab buat dah. Jadi nak ayat kata suasana tu duk nak baik. Duk nak baik dengan Yahudi, duk nak baik dengan Israel. Nah. Apalagi habis cerita Gaza, Palestin orang tak kecek dah. Sebelum ni orang tak kecek. Tak kecek. Sutet dunia bukan tak kecek, pak kita aja tak sutet dunia tak kecek dah. Dia panggil tahmish,
Tahmis maknanya mengenepikan qadiyah Palestin. Orang tak kecek. Di peringkat antarabangsa, di peringkat negara, apa semua, di memang-memang masih orang tak kecek habis. Terlupa habis lah. Sebelum tepat 7 Oktober baru ni. Dia panggil tahmis. Orang terlupa pada Masjid Al-Aqsa, orang pakat nak baik, orang pakat nak baik dengan Yahudi, pakat nak jabat salih berlaku, dia panggil tatbi' normalisasi. Sang kuam sampan yang pokati. Hubungnya biasa. Waktu dia panggil normalisasi tatbi'. Yang ketiganya ada kerajaan pelampau ekstremis di Yahudi, di Israel sendiri. Ini ada mana ni? Dia mahu ni pelampau sungguh. Dia mahu percaya sungguh. Dia mahu nak tatbik, nak beramal dengan Taurah hak menyeleweng dia mahu tu. Gapo saja dalam kitab Taurah dia mahu hak duduk royak tu kan? Termasuk lembu merah sana lah. Lembu merah, lembu merah sebut. Lembu merah. Lembu merah nak ke mana? Lembu dalam surah Baqarah tu lah. Surah Baqarah tu. Dia nak hidup kelip. Ha, panjang cerita tu. Tapi oh, bos saya boleh maklumat ni. Jadi kita pun tahu kata, oh, bapa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala nyegi letak surah selepas pada surah Fatihah. Setelah daripada dalam surah Fatihah tu diakhiri dengan apa dia suruh kita minta berlindung, minta jalan yang betul, ihdinas siratal mustaqim, patu bukan siratal ladina an'amta alaihim. Hak tu sah, hak pak nabi, pak saleh, pak syuhada. Patu kalau berhenti sekadar tu, tak pedah. Minta lah jalan yang betul. Jalan yang mu telah beri nikmat kepada mereka itu di kalangan anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin. Saya tak pedah. Nyagi takkit lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Buka jalan hak mereka kepada mereka itu. Waladhalin dan orang-orang hak sesat. Al maghdubi alaihim dia mana dah lah. Yahudi dah ni. Yahudi. Berlepas pada kecek hak Yahudi, hak Kristian. Nama surah yang kedua Baqarah. Lemutino. Tak apa. Allah kita pun duk baca tak tahu apa puluh tahun tak terkama kata Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hikmah tersendiri untuk nak wifak kita ni tahu khabar kata dunia sekarang learning duduk kucak-kacir, duduk haru biru, duduk jadi sepengah kiamat ni kerana kerana orang sembah lembu ni, Baqarah ni, sembah lembu. Pada masa dulu Nabi Musa dulu duk kecek halmu. Lah ni pun dalam dia pun dia nak buat dah. Dia beli dah lembu tu, lembu betina tu. 5 ekor, cahaya merah kekuningan. Kuning gig pada merah. Tak ada capur putih sikit hitam, tapung sikit tak ada, merah lepuk. Merah gig pada kuning. Bukan kuning supaya silang tidak, tapi kuning gig kepada merah. Kena dalam Quran fa safra fa ki'un launuha. Baqaratun safra, safra maknanya kuning, safra saja. Dia tanya muka, dia tanya malaunuha. Nabi Musa ya kata kuning, tapi bukan kuning supaya bunga kuning tidak. Fa ki'un launuha. Jadi nak gig kepada merah sikit. Kuning, kuning merah. Kuning tua. Tasurrun nazirin. Orang tengok tu jadi nampak rasa serno, rasa sedap mata tengok. Jadi bukan kuning, bukan merah nerah, tapi kuning mirip kepada merah. Jadi balik dia pun dia nak cari lembu besan tu. Boleh dah 5 ekor dia. Boleh di Texas, rat Texas di Amerika. Bawa mari dah, dia belah mari duduk di kawasan di Israel dia. Lepas tu nak sembelih bila? Nak sembelih boleh pak ni mesa ni dalam perancangan dia. Dalam perancangan dia nak sembelih boleh pak. Nak sembelih sudah sembelih, dia akan bakar, lepas tu dia akan ambil debu-debu tu, dia akan pergi buat asas di satu tempat di atas Al-Masjidil Aqsa. Dia akan peracur Al-Masjidil Aqsa, lepas tu dia akan hambur apa dia debu-debu tu, debu-debu lembu 5 ekor sat ni. Yang dia panggil bucayan. Nah, bucayan. Ada sebut belaka tu dalam makalah-makalah tu. Dia panggil huwa tu amiah. Bucayan kong jiu ada tu, baca tengok dalam Google ada. Dan dia panggil al-abqar al-hamra ada. Nak buat boleh pak ni. Dan dia yakin kata dengan sebab dia sembelih lembu ni lah dia boleh membersihkan segala dosa dia. Supaya hak dulu dia tak kacau lembu ku pak.
Dia duduk cari lembu seko, hak tak boleh nak temu dah lembu bakarah, bakarah dalam surah bakarah. Kerana nak membersihkan kata kih orang duduk tuduh orang Yahudi duduk bunuh. Bunuh, bunuh orang sore. Lepas tu dia tu tak mengaku, saksi tak ada. Jadi kena dia ambil cari lembu bakarah tu lah. Nah, lepas tu dia ambil sebahagian ekor ke, mari katak di mayat. Orang yang dia bunuh, orang mati tu, mayat tu hidup kelik, mari royak. Mari royak kena ke? Dia duduk tuduh orang lain dah. Dia duduk tuduh orang lain. Kena-kena ke mayat tu hidup kelik, mari royak kata Yahudi tu bunuh. Kena ke Yahudi juga bunuh. Tujuan dia dia nak membersih. Cari ilmu, nak membersih. Hasupan dengan lemula ni, dia duduk cari lemula ni. Dia duduk cari lembu lima ekor untuk nak bunuh, nak menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan nak membersihkan sejarah dia. Ya, ya tadi dia bukan teroris, dia orang dia panggil pokpong toeng untuk nak membela di dia sebut alasan dia pokpong toeng. Dia duduk royak kepada semua Yahudi dunia tu, dia duduk asuh basuh atau anak-anak dia daripada kecil ni kata kita kena lawai orang Arab. Kita adalah ummah yang yang kena rapah, orang Arab tu orang jahat, mai duduk orang panggil apa, mai duduk rebut rumah kita. Dia ada royak lagu tu. Orang tua lah ni, orang retina, cidik, jadi pemberita, dia royak lagu tu. Oh, kami baru tahu, kalaulah lagu ni perangai Zionis, aku hari ni, eklah aku keluar daripada Zionis. Orang retina, kecek. Kenapa apa? Daripada lembu dia duduk cari kononnya, akan membersihkan dia, akan royak kata dia tu sejarah mai. Tiba-tiba sute dunia pakak tahu kata dia ni pembunuh. Sute dunia lah ni. Tidak ada rumah-rumah dalam dunia ini, siapa kau budak, siapa kau ciruk, mana Eropa kau, mana semua Jepun. Allah pakak tahu habis keburukan dan kejahatan Yahudi hari ini. Tiap-tiap buah rumah eh, dalam dunia ni. Bahkan rumah-rumah orang kafe, orang Kristian. Nah, hok royak kata Jerman, Perancis, Inggeris, hok kerajaan eh, tapi rakyat hok duduk di jalan raya ni, oh duduk buat orang panggil mogok, duduk buat demonstrasi, duduk beripung, duduk maki hamun kepada pemimpin-pemimpin mereka. Tak reti-reti lah ni di Eropah. Saya pergi di Nara saat ni, pergi makan sebuah di kedai, jumpa dengan anak saya. Dia mari di Hong Kong. Kecek. Dia kata, ustaz, di Hong Kong, saya semaya di Hong Kong. Tok Imeh, saya semaya dua masjid, dua kali jemaah. Tok Imeh baca kunuk. Baca kunuk berdoa kepada orang Ghazah. Dan di sejik tu ada tabung-tabung untuk nak derma kepada orang Ghazah. Hong Kong. Di Hong Kong. Ha, tu jadi Allah kejut kita. Nanti ustaz apa dia Muhammad Fakih dia akan sebut lagu mana tindak ke Singapura, negeri Singapura. Negeri Singapura lah ni ada kerjasama dengan NGO beri bantuan hatta kepada terbaik pergi di Israel untuk nak bantu kepada orang Gaza. Kerjaan Singapura kita tak takut di Singapura. Jadi orang panggil terbongkar 10 apa dia lembu daripada lembu bakarah dalam surah bakarah membongkarkan kejahatan mereka. Sama juga dengan lembu betina 5 ekor dia nak semelih ni juga membongkar keburukan, kejahatan, demo habis-habis. Allah baru-baru ni tengok ke dak dia teranyai orang-orang kampung 10 orang katuk mata nah patut teranyai habis nah patut buat seksa di tengah-tengah orang duduk beradur dia buat boleh patut dia rakyat kata dia bermoral tentera bermoral nah ni tak ada nah ikhwan yang selamat sekalian. Jadi dia panggil ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala hikmah dia tu nak bagi kata orang nak bongkar rahsia dia. Nah dan terutamanya hak baru ni di Afrika Selatan nah dia buat dia adu nah 80 muka lebih mai duduk buat adu duduk kumpul segala apa dia kenyataan-kenyataan yang menyatakan bahawa Yahudi dan Israel kerajaan Zionis adalah pembunuh dan dia panggil buat genosid kalang paupan dengan ambil kata-kata pemimpin-pemimpin mereka sikap dan tindak gapo dia panggil ucap-ucapan dia tu mai duduk tasjih mai duduk taruh habis fam walaupun kalah kita pun tak ada duduk harap mana kalah tak ada apa mahkamah dunia ni lagu tu mahkamah keadilan dunia padahal dah dah bukan kali kita kerana apa peraktaan mahkamah tu pengerusi mahkamah tu orang Amerika. Orang Amerika
Jadi dia kena tunggu mahkamah tua dunia tu hak sungguhnya. Mahkamah tua dunia hak nak menghukum adil sungguhnya. Hak mahkamah dunia kecek itu ya. Tapi sudah pun cukup, cukup untuk nak membongkar kejahatan-kejahatan orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi dia ni geng dia macam tu, dia ada apa-apa dia ada. Ada, ada tak ada apa lah Yahudi suku Zionis suku pula kita kena percaya. Ha tu dia Yahudi. Yahudi tak ada apa. Yahudi hak secara umumnya ada ortodok dia, ada hak duduk tudung muka, ada hak siapa kahre pakai mikrofon apa dia mete apa semua banyak apa dia tu. Tapi hak duduk menguasai Yahudi sekarang ni ialah Zionis. Zaman ni duduk menguasai dan duduk buat tekanan kepada Yahudi seluruh dunia ni suruh mari duduk berkumpul di Gaza di Palestin. Nah, buat segala tipulah dia buat. Nah dia buat macam-macam. Nah, tu dia. Jadi Yahudi hak duduk mai di Palestin tu dua rakyat belaka, kadang ada tiga pun ada. Nah, rakyat Jerman, lepas tu kena pindah mari di Palestin. Jadi rakyat orang dia tak tahu lagu mana. Duduk dari satu rakyat tiba-tiba dia nak jadi satu warga negara ni, dia kena ada sejarah. Kita duduk bersaing pun tahu kawan tuan nak siapa, anak siapa tak gitu kan. Baru nak jadi satu bangsa, dia baru terintim, dia baru terikat. Hak ni tak tahu. Mari supang ada rumah sewa, khabar-khabar. Hak mu Israel juga, mu Yahudi juga. Lagu tu. Hubungi roh tak ada sama-sama demo. Walaupun demo duduk lama. Kenapa kawan tu mari di Czechoslovakia, kawan tu mari di Poland, kawan tu mari di Inggeris, mari di Jerman. Tak tahu asal-usul lagu mana. Pak Yahudi bukan orang masalah saja, orang Afrika pun ada mari duduk. Nah, sebab tu dia tukar tu dia atau dia igak sia orang sia tu kerana dia tak tahu kata siapa. Yahudi banyak bukan masalah saja. Nanti kan nak supaya orang sia pun ada Yahudi. Ha tu dia. Jadi apa dia hari ini kita kena bagi khabar lah. Kita kena bagi khabar kata perancangnya sebenarnya ialah tentera solid daripada 45 butir negeri inilah yang duduk jadi tok dalai, mai duduk sokong Yahudi dengan Kristian sokong sekali dan Amerika sekali mai duduk sokong untuk nak peracur Gaza sute kapung yang sepit. Tak ada ayat sama dah panjang 40 luas dia 10 15 kilo tu ya jalatan ni ya panjang. Jadi kalau kira dengan pandangan mata tu, Allah kawai tu 5 butir negeri daripada segala gergasi dan mari duduk sekeh kepala budak umur atau budak hok kena kepung dah, hok jadi penjara dah, nah hok duk kena perok lagi, nah tiba-tiba kena guna sampai hari ni 120 hari dah dan ia menjadi satu tamparan hebat sekarang lah ni. Banyak pengakuan-pengakuan daripada Mossad sendiri, daripada CIA sendiri, daripada bekas menteri apa dia bekas menteri perdana menteri Israel sendiri. Mai duduk ayat kata, hey Netanyahu berhentilah. Satu, kita tidak ada laba. Yang kedua, kita tidak ada kekuatan. Yang ketiga, tak mungkin kita nak mengalahkan Hamas. Yang keempat, kita merupakan tentera yang tidak ada akhlak. Ya wahai wahai keempat kau. Tim apa dia bekas perdana menteri Israel. Berhenti semua berhenti. Tapi nak berhenti lagu mana? Allah SWT nak beritahu banyak. Sebab tu dia panggil At-tahawul al-strategi. Beralih sungguh. Daripada hak sa'ning, tiga tujuan hak dia pun tak jaya. Umat Islam hak daripada lemah pergi kepada gagah. Nah, bongkar rahsia dia panggil gapo? Daripada Islam ni lemah. Daripada Islam tu nampak lemah gagah kuat di mana hak tepat dia kata dia boleh peracur esok hatta bang semula pula. Lepas tu balik Hamas pun dia tak kalah lagi lah sampai hari ni. Nah, nanti kita akan dengar insyaAllah sikit sebanyak. Cuma sebagai rengkahnya saya nak tambah lagu mana perennya kita. Saya tebah dah di sini. Boleh tengok dah. Tapi nak tambah lagi. Kita kena melalui tujuh perancangan juga. Tujuh persiapan, tujuh matrakan. Kita kena hadapi hak isu Gaza ni. Kena bercukup ni tujuh ni pak kita. Satu, kita kena bantah. Tujuh B. B yang pertama, B bantah.
bantah dengan guna bantah. Bantah dengan perkata dengan perbuatan. Pratnam dia panggil. Bantah. Bantah kezalimi. Bantah orang panggil perangai-perangai otak molek yang dibuatkan oleh musuh Islam. Yang kedua bongkar. Bongkar. Bongkar ni kena cek, kena pedung. Waktu baik. Siapa orang muda, orang tua, apa semua pun. Waktu baik segala kejahatan lah ni. Pakat tahu habis lah. Pakat tahu habis. Nah, yang ketiga benci. Nah, benci dengan bantah ni waktu lah. Tapi benci dalam hati. Bantah dengan perbuatan. Nah, benci. Benci ni pun jangan terbang main. Jadi orang panggil sebahagian pada email juga ni. Tapi tak we kena lah. Benci we kena. Jadi iman. Jadi ibadah. Boleh pahala. Kalau benci we kena. Nah, yang keempat boykot. Boykot barang-barang ni. Kita duk beli. Ha, kena ingat malak boykot. Malaysia alhamdulillah. Di Indonesia macam mana? KFC? Sepi. Dia panggil sepi. Senyap sunyi habis. Ha, saya pergi 3 hari baru ni pun tengok KFC habis licing. Nah, ha, pak kita kalau duduk ramai lagi pun. Nah, ha, pak kita duduk ramai lagi. Tak ada arah nak boykot. Ayat tak kerti. Ha, di petani masih ramai lagi. Ha. Daripada dulu lagi dah. Majlis-majlis duk ayat kata harai tak ada halal, tak ada halal, duk kacau duk nak cerita dah. Ha, tu dia tak ada arah sungguh. Kita ni ada orang mai ke pakak kelubung sore agak kena, ada poralah. Nah, ada gitu. Padahal pen dia dah tu, upah budak pakak kelubung tu. Nah, tak ada mai soncai. Ahan gapo ada kereng mai, halal tak halal pun dia mai soncai sebab dia tahu kata orang kita mudah. Mudah kita lalu dah. Ha, boycott. Yang kelima bela-bela. Kena bela dia. Bela ni lagu mana? Bela ni lawan dia tak padu tu lah. Kena padu. Padu, jenguk tengok berita. Lagu mana bela ni? Ha, tu dia. Dan yang kena bantu. Bela sudah bela bantu. Bela ni pokpong. Bantu ni senap senun. Tuk rubat. Ada yang kata nak bantu lagu mana. Lah ni tak sapa, tak sapa, tak sapa. Nanti dengar dia. Alhamdulillah saya sendiri pun. Kita buat gibau ni. Lah ni ada gambar tu habis lah. Dia hidup bagi di Gaza. Tapi wajah hak selatan lah. Boleh we insyaAllah boleh bagi. Nah, walaupun kita kena temu dengan kesulitan, kesusahan pun, tapi duit sekut sama kita bagi baru ni siapa habis? 7,000 orang baru ni. Kita we 900,000 kepada Al-Quds Foundation. Dia boleh we kepada 1,000 keluarga sebanyak 7,000 orang. Dia pakat mari terima kasih. Dan we salih belakang pokok kita. Nah, ni hak saya dua baru ni. Hak belum pada ni ya, kita pergi widah. Nah, bantu. Yang ketujuh berdoa, beribadah. Hak ni penting belakang. Kalau nak kecek ni panjang lah, tapi nak reka sekolah tu doa tu dah. Saya doa ayat dah. Kalau orang tak doa learning, dia akan tubik boy yang kedua. Boy yang kelapa ni tujuh ya. Kalau tak doa lagi, tak bantu, tak bela, tak boycott, tak benci ke apa semua ni, dia akan tubik boy yang kelapa. Gapo berih. Nak kata berih pun tak apa, nak kata benggerak pun tak apa. Nah, lepas tu soal lagi bodoh kalau kau nak tahu. Kok. Jadi ada lagi ni. Tak sah jadi bohok 2-3 tak sah. Oleh akhir ni. Wirti tak kata lah ni orang di Hong Kong duk doa dah. Orang Hong Kong duduk buat chilling, duduk wis kok sama. Nah, $1-$2 duk bantu untuk Gaza. Pak kita mai duk tanya Hamas akidah gapo, wak sedak. Ya, eh? Tu bobo yang hak ni ni bo akhir ni bo bodoh ni. Nah, bo bodoh ngan bo berih. Pasal hak tu. Kita kena bantu kena bela. Tekah kita tolong bau ni hak banjir bau ni. Bulan 12 bau ni hak akhir. Ni. Kita pergi banjir orang duduk selai apa semua. Kita tanya dia mau akidah nama ni. Tak ada manusia dia. Siapa kau isi orang buza apa kita wui. Kemanusiaan. Sebab tu di Gaza sekarang ni sampai tu dia panggil mung tak perlu jadi orang Islam untuk nak tolong Gaza. Hanya mencukupi kamu jadi insan, jadi manusia. Cukup menjadi kau pen manut. Tahulah dah. Sebab tu dah ni pakat jadi manusia habis dah. Kau Afrika, kau Eropa, kau mana semua tu pakat tahu gapo susah ubat tak ada, makanan tak ada, air tak ada, rumah tak ada. Pakat tengok belako hancur atau habis dah. Pakat habis. Karena semua badan dia mau tak tahu, dia mau dikelabui, dia mau dibutai oleh apa dia fok dia mau sendiri. Tapi lain pun berdoa tu, doa banyak. Kalau tak berdoa learning, jadi berih nak fok kita. Nah, duk kacau. Tak ada. Hak dia mau duk kata syiah tu tak ada. Ya, duk kacau. Sore pun tak ada. Saya duk besok kacau banyak kali dah. Kalau dia mau duduk sedia nak kacau dengan fok plastik, ha, bila kita boleh pergi sedia bila?
Gi tanya orang plastik, kecek, kecek itu tidak ngai plastik. Boleh 10 orang. Malaysia belana orang plastik. Di Bakok belana orang plastik, tanya mung Syiah berapa orang di plastik, di Wazah. Di Wazah nak di Wazah. Orang Syiah berapa orang? Sejik Syiah berapa orang? Nah 10 mahrai buat berapa kali? Semaya terawih jadi kedok. Syiah dia tak semaya terawih. Di Yaman tu, dia tahu kata tempat semaya terawih, dia pergi bong lalu dah. Ada kedok berlaku kedok orang-orang di Wazah tu, hak orang Wazah pergi bong, pergi marah pada orang semaya terawih. Jadi panggil ciri-ciri Syiah, sikit pun tak ada di Wazah. Pasti lagu mana kita nak kata Syiah? Itu tak kena, itu adalah satu tuduhan kepada satu ummah yang duduk jaga Al-Masjidil Aqsa, yang duduk berjuai. Nah, pada jalan Allah, kalau kena kodemon ning tu jadi Tuhan saya, Tuhan kasih pada mereka, Allah bengkrak sungguh kita, ceraka sungguh hidup kita. Tak ada, tak ada, ai panggil tak ada. Tak ada untung sikit abuk kita duduk semaya, kita baik, kita tahajud, kita semaya, kita duduk buat kebaikan, tak ada. Semua amal itu kita kewi kepada mereka itu belaka. Al-Muflis. Nah, Al-Muflis kita jadi akan jadi orang bengkrak. Hak tu kita tuduh orang sore ya. Kita tuduh orang sore ya. Dalam hadis tu, ingat malak. Tuduh orang sore ni, hak amalan saya ni kena wui kepada bewe belaka. Segala kebaikan. Kalau tak cukup lagi, ambil kejahatan, dosa, hak bewe, mai masuk saya. Dalam hadis. Hak tu orang sore, maka bagaimana dengan satu ummah? Nak gi minta maaf siapa? Lepas tu kita nak gi bayar lagu mana puasa semaya kita? Tak cukup. Jadi, nak ayat kata, nak pesan ni, nak pesan kepada kaum-kaum orang-orang muda, orang yang mula-mula duduk mengaji. Dia mula mengaji tu mula nak cari korek-korek perut pedal orang satu lah. Korek-korek dada orang. Itu tak kena. Tak kena dah. Mengaji hak ni tu, al-jarh wa ta'dil ni, ngaji nak tahu apa dia kaipai orang tu setelah daripada dia mengapa Quran, setelah dia mengapa hadis, mengaji boleh hal ni, baru nak mengaji al-jarh wa ta'dil. Kerana ilmu ni ilmu dalai ni, hak ni ilmu dalai. Nah, kena ngaji hak tu. Kita ni, baca ayat kursi tong dan hidup ngaji al-jarh wa ta'dil. Tak kena. Ha, tu dia dah. Jadi insyaAllah berdoa, beristighfar, beribadah. Beribadah lagu mana balik dia tu ayat kata hey, tolong baca Quran banyak sikit. Tolong semaya jemaah banyak sikit. Dua tiga kata tu ya. Kalau orang tina orang perempuan tudung-tudung muka. Tu ya. Tolong semaya banyak sikit semaya jemaah Allah. Di Johor dia buat dah. Apa dia semaya subuh penuh 12,000 orang ya, di Sejid Sultan apa dia Iskandar kata silap di Johor baru-baru ni penuh sejid kena semaya subuh dua kali dia mula buat padahal nak kata buat sekali namun tak ada hau tak apalah buat sekali apa saya nak buat dah sekali terawak sekali semaya subuh supaya dengan semaya jemaah terawak sekali boleh buat dah cabar dah di Indonesia dah mula nah di mana-mana negeri di Turki dah mula buat di Hagia Sophia daripada tempat gereja jadi masjid penuh semaya subuh apa semua demo mula buat dah berdoa beristighfar dan beribadah itulah tujuh perkara dan insyaallah kita akan mari dengar beberapa apa dia angka statistik kenyataan yang berlaku di tempat di Wazah sekarang gapo setelah daripada peperangan yang berpanjangnya selama hampir 4 bulan Maidah ni. InsyaAllah saya mempersilakan apa dia Ustaz, apa dia Abdullah Al-Faqih dan dia jadi tekmen. InsyaAllah kita nak jemput dia jadi tekmen sekali lagi semaya insyaAllah. Nah, InsyaAllah. Fadal masyukuran. InsyaAllah kita lewat sikit sampai pukul 8 dah kita semaya dah. Nah, marah, InsyaAllah. Ya. Lebih lagi. Nah, InsyaAllah. Mereka minta lebih lagi insyaAllah. Ustaz, apa dia Muhammad Al-Faqih, dia Indonesia tapi dia boleh kecek bahasa Malaysia. Banyak bahasa sangat dia boleh ni Turki dengan Inggeris dengan 4-5 bahasa dia boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah Ta'ala
mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada maghrib hari ini saya bahagia dan seronok berjumpa dengan saudara-saudara daripada Yala, Thailand. Alhamdulillah pada maghrib tadi siang baru landing ataupun tiba di Naratiwat. Sebelumnya seperti yang Ustaz Dr. Maslan infokan kepada kita, maklumat kepada kita semua, bahawa sebelum ini ada conference di Bangkok untuk Palestin, dan insyaAllah akan melanjutkan perjalanan esok ke Malaysia. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini memberikan atau membawa keberkahan dan pahala bagi kita semua insyaAllah. Dan insyaAllah seperti yang Ustaz Maslan sampaikan tadi, saya akan sedikit mencoba untuk menyampaikan kepada jemaah sekalian terkait update ataupun apa-apa saja yang berlaku saat ini di Gaza. Nah, tadi Ustaz mungkin sudah menyampaikan apa saja yang harus kita lakukan. Saya akan lebih kepada maklumat realiti dan ataupun fakta yang terjadi di Gaza saat ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran, Al-Maidah ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Latajidanna ashaddan nasi 'adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأن Sadaqallahul Azim. Artinya Al-Isra yang pertama tadi, Allah berfirman, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya untuk menampakkan, untuk melihatkan kepada mereka tanda-tanda ayat kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian firman Allah tadi dalam surah Al-Ma'idah, Allah berfirman, sesungguhnya kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Siapa? Adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu mendapati yang paling dekat persahabatannya dengan kaum muslimin, orang beriman, adalah orang yang berkata, sesungguhnya kami orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu, orang-orang Nasrani, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Jemaah sekalian, rahimakumullah, seperti yang kita ketahui dan sudah juga disampaikan oleh Ustaz Maslan tadi, apa yang berlaku di Gaza saat ini bukan hanya masalah Hamas ataupun dengan Israel. Akan tetapi apa yang berlaku di Gaza saat ini adalah tragedi dan kejahatan kemanusiaan. Israel sejak 7 Oktober, ya, 7 Oktober adalah hari pertama perang ataupun serangan yang mereka lancarkan, mereka luncurkan kepada
saudara-saudara kita di Jalur Gaza. Kalau boleh kita mengetahui berapa saja jumlah ataupun update ya angka-angka yang terjadi di Gaza saat ini. Saya akan menyebutkan beberapa update hari ini ya terkait dengan apa yang berlaku di Gaza. Yang pertama, jumlah syahid, jumlah orang yang telah meninggal dunia dari semua kalangan, baik kanak-kanak, orang tua, wanita, lelaki, jumlahnya adalah 26.900 orang yang sudah meninggal sejak 7 Oktober kemarin. Kemudian yang terluka ataupun pesakit yang disebabkan oleh agresi ini sudah mencapai 65.949 orang, baik itu cedera parah ataupun korban luka yang berat ataupun korban luka yang ringan. Kemudian ada 370.000 rumah yang hancur. Bayangkan jemaah sekalian, 370.000 rumah-rumah yang berbentuk apartemen, sebab di Gaza itu orang-orang duduk dekat apartemen, bukan macam rumah-rumah di Thailand ataupun Indonesia ini, kebanyakan rumah-rumah sendiri kan. Nah, kalau di Gaza itu mereka duduk di apartemen. Jadi satu apartemen itu ada 5 lantai, ada 7 lantai seperti itu. Kemudian sejak 7 Oktober sudah ada lebih kurang 2267 pembantaian, genosid. Ini maknanya satu kawasan dihancurkan secara total. Ya. Satu kan sang anu. 2200 kes sang anu. Karena itu oleh itu lama-lama jadi bom. 2000 kes. Ya. Oke, di awal kawasan ataupun tempat yang paling terdampak itu adalah wilayah utara. Ada beberapa kawasan di utara namanya Jabalia, Beit Lahia, Beit Hanun. Itu semuanya sudah hampir rata dengan tanah, sebab apartemen, gedung-gedung ataupun bangunan-bangunan sudah hancur. Makanya Ustaz Masan juga mengatakan tadi, kebanyakan refugees ataupun pelarian dari utara menuju selatan, ya. Sebab di utara itu rumah-rumah sudah hancur, maka mereka terpaksa dengan keadaan yang rumit, keadaan yang sulit, tanpa makanan, tanpa pakaian, tanpa alat-alat yang mereka perlukan, mereka harus menyelamatkan diri ke wilayah selatan, yaitu dikenal dengan Rafah, ya. Rafah ini terdapat di selatan dan berbatasan dengan sempadan Egypt, Mesir, ya, dekat dengan sempadan Egypt yang bernama Al-Arish. Nah, sekarang ini jemaah sekalian, majority ataupun kebanyakan dari saudara-saudara kita di Gaza duduk di camp-camp refugees, camp-camp pelarian yang ada di Gaza. Jemaah sekalian, tahukah jemaah sekalian berapa jumlah pelarian yang ada di Rafah saat ini? Jumlahnya melebihi 1.900.000 orang atau mendekati 2 juta orang. Kalau kita lihat penduduk Gaza secara total adalah 2.500.000 orang. Nah, 2 juta dari mereka adalah sekarang statusnya adalah refugees ataupun pelarian. Maknanya 2 juta orang tidak punya rumah saat ini di Gaza dan mereka terpaksa untuk tinggal di kamp-kamp pelarian. Tentunya saat ini di Gaza saat ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, season ataupun cuaca saat ini sejuk, winter season, ya, dengan kondisi ataupun suhu 5 derajat, 10 derajat macam itu, dan mereka tinggal di kamp-kamp pelarian. Tidak ada atap, tidak ada dinding yang melindungi mereka dari ekstrimnya winter yang ada di sana. Dan kalau di Gaza itu, ketika winter datang, ketika musim sejuk datang, itu hujan sering turun. Nah, bayangkan ketika hujan turun, kondisinya lebih teruk lagi, ya. Atap-atap tenda-tenda atau kem-kem itu basah karena diguyur oleh hujan. Ibu-ibu dan bapak boleh tengok sekalian di sosial media saat ini macam mana keadaan saudara kita kedinginan ataupun menggigil sebab sejuk yang ekstrim yang ada di Jalur Gaza. Kemudian ada lebih kurang 337 dokter-dokter yang telah pun syahid di Gaza. Jemaah sekalian, perlu kita ketahui di awal, ya, banyak sekali rumah sakit di Gaza itu yang diserang hancur oleh tentara Israel, termasuk juga rumah sakit ataupun hospital yang dibina oleh masyarakat Indonesia. Ada salah satu rumah sakit ataupun hospital di daerah utara Gaza ataupun di Gaza City, saya tak pasti, itu telah hancur oleh Israel. Semua pasien-pasien, dokter-dokter yang ada di sana, banyak yang sudah meninggal dunia. Kemudian jemaah sekalian, ada lebih kurang 1612 pabrik ataupun factory yang sudah hancur di Gaza.
Ini maknanya sektor ekonomi di Gaza juga sudah hancur. Pabrik-pabrik, company-company, syarikat-syarikat yang ada di Gaza saat ini sudah banyak yang hancur. Kemudian ada 45,000 lahan pertanian. Kalau di sini sebut pertanian juga saya, agriculture yang sudah hancur di jalur Gaza. Tidak hanya itu, jemaah sekalian, tempat-tempat beribadah baik masjid maupun gereja ya yang ada di jalur Gaza juga telah hancur. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 1000 masjid yang ada di jalur Gaza dan 3 gereja yang sudah hancur. Nah, masjid-masjid ini termasuk juga masjid yang dibina oleh masyarakat Indonesia dan Malaysia. Ada beberapa masjid di sana yang dibangun ataupun dibina oleh Indonesia dan Malaysia sekarang sudah hancur lebur dan tidak bisa digunakan oleh kaum muslimin di sana. Kemudian untuk sekolah-sekolah, berapa jumlah sekolah yang hancur? Sampai saat ini ada 394 sekolah-sekolah yang hancur dan tidak boleh digunakan. Nah, di awal jemaah sekalian, sampai Desember tahun lalu, itu kebanyakan pelari tinggal ataupun duduk di sekolah-sekolah sebab rumah mereka hancur. Kemudian mereka berpindah ke daerah namanya Khan Yunis di dekat dengan selatan. Mereka duduk di sekolah-sekolah yang ada di jalur Gaza. Akan tetapi Khan Yunis itu juga diserang habis-habisan oleh Israel yang akhirnya mereka terpaksa untuk berpindah ke Rafah, yaitu bagian terakhir yang istilahnya wilayah yang satu-satunya yang aman saat ini di jalur Gaza. Kemudian kita bertanya, dengan banyaknya ataupun dengan luar biasanya kehancuran yang terjadi di Gaza saat ini, macam mana mereka boleh bertahan hidup? Macam mana mereka boleh bertahan di jalur Gaza dan tidak ingin keluar jalur Gaza? Dan jawabannya ternyata adalah mereka selalu mengatakan fida'an lil aqsa, fida'an lil aqsa, yaitu pengorbanan ataupun tawanan untuk al-aqsa. Sebagaimana yang kita bacakan tadi di surah di awal Al-Isra ayat 1, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Masjidil Aqsa adalah masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin. Dan Masjidil Aqsa juga merupakan tempat Ardul Anbiya, negeri para nabi. Oleh karena itu rakyat Gaza, walaupun anak-anak mereka dibunuh, wanita-wanita mereka dibunuh, suami-suami mereka syahid, rumah-rumah mereka hancur, tapi mereka tetap bertahan dan membela Masjidil Aqsa. Dan juga ada sebuah rahasia yang kita boleh tengok di berita-berita jemaah sekalian. Kenapa rakyat Gaza itu sangat berani ataupun sangat sabar dalam terhadap ujian yang sangat berat ini? Ternyata mereka dari kecil ataupun anak-anak mereka, budak-budak mereka sejak kecil, mereka sudah mendidik, mengajarkan mereka untuk cinta dengan Al-Quran. Mereka mengajarkan anak-anak mereka di masjid-masjid di sana halaqah tahfiz, halaqah Al-Quran. Mereka ajarkan dari kecil cinta terhadap agama Islam, cinta terhadap Al-Quran, dan cinta terhadap Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, walaupun dengan ujian yang sangat berat, ujian yang luar biasa yang menimpa mereka, mereka tetap berpegang teguh untuk menjaga tanah suci mereka ataupun Al-Aqsa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita tahu saat ini dunia sudah membuka matanya. Kalau kita tengok di media-media, ribuan bahkan ratusan ribu orang turun ke jalan memperlihatkan support mereka untuk Gaza. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei, ya. Kemudian negara-negara di Eropa semacam Inggris, Jerman, kemudian bahkan di Amerika, ya, Amerika negara yang sangat sangat besar mensupport Israel, tapi rakyatnya, masyarakatnya ikut turun ke jalan menunjukkan kepada dunia bahwa apa yang terjadi di Gaza saat ini adalah kejahatan kemanusiaan. Maka ini adalah ketika seluruh orang, baik itu muslim ataupun kafir ataupun non-muslim, sudah menampakkan support dan dukungannya untuk jalur Gaza, apalagi kita sebagai kaum muslimin, maka punya mas'uliyah, punya tanggung jawab yang lebih besar dari orang-orang yang ada saat ini, ya. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa adalah qadiyah Islamiyah, qadiyatul ummah, ya, permasalahan umat Islam yang tidak boleh kita tinggalkan, yang tidak boleh kita lupakan sampai akhir zaman nanti, ya. Karena Masjidil Aqsa adalah bagian dari akidah kita. Masjidil Aqsa adalah masjid yang Allah agungkan dalam Al-Quran. Masjidil Aqsa adalah masjid yang Nabi Muhammad agungkan dalam hadis-hadisnya. Maka kita sebagai kaum muslimin, baik itu yang ada di Thailand, yang ada di luar Thailand, dimanapun kita berada, dukungan, doa, sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, tidak boleh putus
untuk saudara kita di Jalur Gaza. Kalau boleh, saat subuh misalnya kita bacakan doa kunut. Ketika Jumat misalnya kita bacakan doa kunut. Dalam tahajud kita, dalam sholat duha kita, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Jalur Gaza. Bagaimana doanya? Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina al-mazlumina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumina fi Gaza. Ya Allah, bantulah, tolonglah saudara kami mujahidin dan orang-orang yang terzolimi yang ada di Jalur Gaza. Mudah-mudahan dengan informasi ataupun maklumat yang singkat ini boleh menjadi renungan bagi kita semua bahwasanya Gaza saat ini sedang kondisinya sangat-sangat teruk sekali. Alhamdulillah, saudara-saudara ataupun jamaah yang ada di Thailand Selatan hidup dengan aman, hidup dengan tentram, ya, boleh melakukan aktiviti apapun yang jemaah inginkan. Dan tetapi saudara-saudara kita di sana, ya, harus duduk, harus tinggal di rumah-rumah ataupun di kamp-kamp pelarian dengan kondisi yang sangat memilukan, sangat menyedihkan. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap mendoakan saudara-saudara kita. Yang kedua, kita boikot semua produk-produk yang berkaitan ataupun yang menyokong Israel untuk menghancurkan saudara-saudara kita. Dan yang ketiga adalah kalau boleh kita bantu dengan harta yang kita miliki. Berapapun itu, insya Allah akan dilihat oleh Allah dan akan menjadi investasi ataupun cadangan kita di akhirat nanti insya Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Al-Faqih. Ya, maklumat-maklumat saat ni tu. Jadi tu balik balik kita lah. Beratus ribu, 300,000 buah rumah ni bukan biasa lah. Beribu buah masjid. 300,000 dan learning tu jadi 30,000 orang mati. 30,000 orang tu pada masa dulu Israel kena guna masa 20 tahun dia boleh bunuh 30,000 tu. Tapi ni baru 112 lagi. Jadi itu balik. Mana? Tak ada royak. Tak ada akal. Balik dia sendiri pun dia tak royak. Dia tak ada pedah pun royak. Jumlah gapo semua dia tak royak balik dia. Tapi jadi balik demo pun jadi teruk demo pun manusia juga. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Kalau mung tu berasa sakit, hey Muhammad, hey sahabat Nabi Muhammad, tu dia kata demo tu pun sakit juga, supaya kamu sakit. Jadi duk beradu tak uti-uti lah ni pun demo tu. Balik demo tu teruk, cuma jadi tutup rahsia, cuma tutup lah ni tak boleh nak tutup lah. Tak boleh nak katuk dalam sepa dia, apa dia parlimen dia. Nah, semua tu pakak mai duk bongkar habis tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nah, kamu suka kata demo tu satu tapi hati demo tu tak tahu kata kau mana selawat tabuk habis. Lah ni. Jadi satu kehebatan besarlah Allah SWT nak bongkar ni, nak peracur satu-satu ummah ni bukan biasa. Lepas tu dia kata mula-mula lagi lah, jok mula-mula tu hari 47 tu dia kata itu adalah hari bermulanya bankrupt dan hancurnya Israel. Ni orang dia sendiri kata. Jadi 47 baru ni dengan sebab kita kena serai lagu tu lalu, kena serai pada rumah. 47 baru ni bukan biasa lah. Nah, ada peluru berpandu 5,000 butik. Nah, yang dia duduk sekak, duduk katuk, duduk apa semua, tiba-tiba balik ni boleh bagi 5,000 butik bukan biasa. Lepas tu boleh diambil segala rahsia di Mossad, dimasuk dari tempat perancangnya Hok Mossad dalam sun bencakan Hok Mossad sendiri boleh ambil segala rahsia, bukan biasa. Boleh ambil tentera-tentera di kalangan mereka, banyak orang Hok jadi general, nah, jadi naipan-naipan, banyak Hok duduk dalam Tawian Nela ni, bukan biasa berlaku tu, tidak pernah berlaku dalam masa 100 tahun. Jadi ini adalah satu benda yang berlaku dah. Kata-kata kebar, kata-kata jentolok, kata-kata apa semua ni, beribu lebih. Ibu lebih dah lah ni. Kata kebar dia tu. Dengan kereta lain lagi, siapa kau seribu lebih. Lepas tu seribu kan sore-sore, sutih kereta ambil 3 orang, 4 orang. Jadi 4,000 dah. Jadi, tu 4,000 dah, hak serak tu. Lepas tu jadi, hak lain tu lebih lagi.
banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala lagi duduk nak tengok benda keajaiban yang berlaku di Gaza. Banyak berani, kita boleh tengok orang-orang tu berani pakai selipar Jepung ya. Dia mau tekak bulat, baju tekak bulat, tak ada duk gapo gilta di bawah yang 100% akan tak selamat. Tengok pada manusia dah ni dengan ilmu-ilmu askar mati siap, mudah-mudahan kata kecek pada pasal adat mati siap, tapi berjaya gi letak apa dia hunggar lagi apa dia patu hacul bu kata-kata apa patulah ni dia buat satu perancang yang tekan apa dia panggil mapa cho dia mapa tu dia panggil azibul munfarid dia panggil anjing serigala gitu cari makan sore untuk cari sore lah buat dia tak ada jadi tebang-tebang jadi dua orang patu gi zaman ni tak apa zaman ni dia hidup aku tu dah wah tak mati tiga butir boleh pakai dua hari tiga hari dah ada nah zaman tu tak leh zaman tu kena pakai pempoh lagi ngok pempoh tak tahu apa ribu dah sehari tu ngok pempoh dengan kecing dengan bayak cukup apa nah tengok bunyi bom apa semua ni teriak tak tahu lagu mana nah tu nabi wajak tu hai wajak dah nah apa dia mereka itu tidak akan memerangi kamu kecuali di dalam kampung-kampung yang ha kena fi qura muhassanah nah au min wara'i judur nah di kampung-kampung yang kena duduk orang panggil apa muhassanah ni yang terkawal nah kena main duduk kawal ataupun di belakang-belakang pagar-pagar dinding-dinding lagu tu sungguh sebab tu saya ayat dah kata siapa-siapa nak kena Yahudi kena baca Quran orang baca Quran kena Yahudi tidak ada perangai yang orang Yahudi duduk buat dah ni kecuali ada dalam Quran dan tidak ada perangai yang disebut dalam Quran kecuali kena ada di Yahudi lalu ni dua tu. Jadi kita nak buat lagu mana dah. Jadi rugi tetap rugi tapi rugi hak besar, rugi demo tak boleh nak siapa tujuan demo, rugi di sudut apa dia moral, rugi di sudut maknawi ni. Cerna matam orang rugi habis liyasu wujuhakum nah untuk nak memuramkan muka-muka mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Setiap kali demo buat wawancara dalam televisyen, kita tidak tengok muka-muka demo tu boleh tunjuk kata ini adalah muka-muka yang gembira dengan kemenangan. Dah. Muram belaka, mai duduk baik itu apa muka keruk. Tengok kata tak mungkin orang yang muka keruk ni boleh benar. Cuma balik dia nak menipu, dia ni menipu bahang habis-habis kan. Beratus ribu tahun dah dia menipu. Kita tak percaya tu. Tak percaya dia. Siapa kau dia kata dia ni kena bunuh 9 juta orang. Hitler bunuh dia 9 juta orang. Bahang siap. Bahang. Cerita tu bahang tu. Nah, bukan hak sungguh sekali. Ada pun apa dia maklumat-maklumat dia tadi bahang. Sang lakon. Hai kat tu eng. Hai. Apa dia wui manusia tu pakat simpati, pakat duksia dia. Padahal bukan 9 juta. 9 juta ni orang dia tak ada 9 juta sekali. Nah, nak bunuh aku 9 juta. Tapi wajak aku kata 9 juta Hitler bunuh. Itu nak wajak. Jadi ikhwan yang sama sekalian, Allah SWT mencuba kita dengan Gaza. Demo jaya dah sepanjang kita dengar saat ini maklumat apa dia aku pergi. Tapi dalam masa ini saya dah rakyat dah. Kita tidak pernah dengar lagi orang Gaza, orang tua Gaza, orang jatuh lelaki Gaza, nah, budak Gaza, budak perempuan Gaza yang berasa kata kalah. Kita tak dengar lagi satu klip. Tak dengar. Hak kita dengar daripada orang tua umur 90 tahun, orang duk getar tangan kecek pun tak cerak dah. Nah, munduk makan lagu mana orang duduk kepung 17 tahun. Kata aina Allah. Aina Allah dia kata. Tuhan dekat mana? Dia tunjuk lagu tu. Tak tahu. Syiah dak lagu ni tunjuk ni. Tu cuba tengok dalam klip. Aina Allah, lan Allah, kami ada Allah dia kata. Orang duduk tanya dia. Budak-budak pun lagu tu ya. Budak umur 7 tahun, 8 tahun duduk ajar. Nah, baca Quran dengan kita. Orang duduk sakit. Nah, budak-budak umur 10 tahun. Nah, pergi duduk baruk-baruk dengan Quran. Duduk baruk-baruk dengan Quran. Tak ada ubat ke apa dah. Buh Quran. Baca Quran. Ha, tu dia. Jadi, Tuhan duduk cuba demo luluh benda ni. Demo berjaya. Tuhan cuba kita banjir bang ni tak tahu nak jaya banyak anak. Ada ke tak kita duduk dengar orang-orang tino, orang jatuh, habis rumah tu. Nak ayat tu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma wa akhlifli khairan minha. Ada ke tak duduk dengar orang kita kata doa-doa lagu tu. Orang demo, lagu tu. Anak mati, saya nak ayat kot sokmon. Anak mati pak orang. Pak mati pak orang di hospital. Gi apabila tahu kata anak mati pak orang. Kau dulu, aku nak ambil semayat, aku nak bersujud syukur pada Allah SWT.
aku nak semaya sunat dua rakaat kerana terima kasih Tuhan ambil anakku pak ore. Ha ni orang kata, orang tua orang tino pun aku tu. Orang tino, hei Yahudi. Nah, mu tahulah aku anakku mati dah lima ni orang, tapi cita-cita setinggi-tinggi cita aku, aku nak beranak anak siapa kau 12 orang. Dan semua 12 orang tu nak jadi anak jantan belaka dan aku nak wakah pergi kepada perjuangan Islam, perjuangan hamba. Aku nak pergi dia mati belaka. Jadi lepas tu pemberita tanya, mu nak beranak di celah-celah kemah ni? Ya, aku nak beranak celah-celah kemah ni. Jadi semangat orang demo tu. Tapi tak ada, tak ada siapa pun yang maki hambun kepada Hamah walaupun rumah demo hancur sejik apa semua tu, tak ada. Hak yang rasa, yang saya rasa terkilan yang tengok rasa nak teriak mok sore. Nah, duk dukung anak, tolak anak dengan beg apa semua kata, "Hei, hei alam dunia, tengok. Rumah aku hancur dah. Suami aku mati geng dah. Aku ada anak 2-3 orang duk jaga. Tapi perkara hak aku boleh ambil daripada rumah ke apa? Rumah dia ambil kitab. Dia ambil surat mengaji, surat hak anak dia mengaji. Ni, anak aku akan boleh mengaji, aku boleh mengajar. Aku nak ajar anak aku sendiri." Mok, dalam perai dah. Dalam masa perai. Kita nak cari mok macam mana ni tempat kita ni. Supaya dengan plastik ni. Nah, nak ajar anak ni. Nak elok anak pok, mok pok nak elok anak main masjid lagu mana. Dia mau duduk perai hari-hari ke apa semua. Tak terlupa nak cari kitab, pergi cari kitab nak ajar anak. Nah, baru-baru saya duduk buh kemarin, kemarin dulu budak-budak gapo. Di mana tempat yang mereka duduk main anak-anak Razah? Budak-budak umur 7 tahun 8 tahun hidup mana? Dia mau hidup beripung kok batu-batu celah-celah batu. Ada guru sore mengajar Quran penuh. Remaja. Jadi dia mohon, pas dia mohon ni 10 tahun lagi jadi hak dia mohon 10 tahun dulu. Hak lan ni, hak umur 25 tahun dulu. Lan ni, hak 25 tahun lan ni. Masa 10 tahun, 15 tahun dulu. Umur 10 tahun. Hak 25 tahun ni, hak berlaku 47 tu lah baru ni. Sebab tu, balik Amerika sendiri, kita tak mampu nak peracur demo ni, tak mampu. Kerana Hamas ni dia duduk jadi sedaging sejiwa dengan orang rakyat dah. Rakyat semua 2 juta tu, semua tu, dia kata fida li Hamas, fida lil Aqsa, aku nak apa dia wakah diri aku, nak kurban diri jiwa aku untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Ah tu dia deh. Jadi malam ni sekadar tulah. Nah kita boleh tengok, lepas tu jangan lupalah pokok kita. Nah bantu lagi, bantu bela tu jangan duk puas. Jangan duk puas untuk demo. Demo perlu, demo berhajat lagi. Nah maklumat-maklumat asal ni. Dan kita cadar dalam bulan puasa ni nak ubi boleh sekaligus lagi insyaAllah. Nak dia buat gini. Kita buat gini tiga rok dah. Nah tiga rok. Saya buat gini di Turki sekali. Buat gini di Malaysia dua kali. Akhir baru ni dia sejuta lapan. Jadi kita buat gini 3 juta lebih lah. 3.4 juta lah. Jadi kita janji dengan demo 5 juta. InsyaAllah dalam 1 juta, 5 juta ni siapa puasa rasa boleh. Nah, boleh 5 juta hak untuk jasad wahid. Rasa tak ada apa dah. Nak pada tak ada, tak ada tapi jadi pada dengan orang kita. Nah insyaAllah. Nah di samping kita berdoa lah semoga Allah SWT apa dia membantu umat-umat Islam yang sedang derita di sana di Razah dan terupa juga dengan pak kita dah. Yang pentingnya kita boleh apa? Boleh masalah tarbiyah demo, boleh sumut maknanya keteguhan jiwa mereka. Demo tidak berganjak. Nah iman demo tu siapa kau ada sore duk panggil membunuhlah anak-anak kami nak beranak semula, peracurlah rumah-rumah kami nak bina semula. Nah sejak peracur, tapi satu perkara hak mu tak boleh nak acur ialah iman akidah duk dalam hak ni. Sekali-kali kamu tak boleh nak peracur, sebab tu tak ada lagi kecek demo sedap hak tu. Saya heran sungguh kata pas pesaing mana dia goning, dia tak tubik selalu. Dia tak tubik selalu. Dia kena ada orang mari duduk jaga tarbiah ni. Kena ada orang duduk tarbiah baru boleh tubik waktu hak kita nak. Nah, dia tak ada tubik atau nomad dah. Dia tak tubik. Dia tubik dengan melalui tarbiah ajar. Nah, anak sore tu air sejuk. Air hujan. Dia kita ada dengan gelap. Terlalu lapar dah gua tu. Dia nak minum dengan tangan kiri. Pak tangan kiri pak dia tak ada minum pak, ambil kanan. Ambil tangan kanan buat. Budak umur dalam 5 tahun. Allah, saya tengok waktu tak tahu kita tengok bahaya lagu mana, tapi saya tengok betapa indahnya tarbiah budak ni. Siapa dah ajar anak ni? Nah, mari nak minum, terajak lapar, mari minum pegang, ambil dekannya semula. Allah, ustaz-ustaz pak kita pun duk jadi tukar lagi.
Atau hak sungguh tu. Atau dia duk tukar lagi kiri kanan duk makan, duk makan. Tempat dia medak. Budak haluh ni aib minum leki gini. Tak rasa salah pun, tak rasa salah minum leki. Jadi ini adalah tarbiyah sahabat. Tarbiyah as-salafus salih yang mereka duduk tu orang panggil timur. Budaya ini bukan budaya daripada mokpok saja dak, tapi budaya daripada turun temurun ibu-ibu tahu lagi. Duduk duduk asuh, duduk jaga ni orang tarbiyah ni. Demo hijab, demo bukan demo kena hijab dalam masa 20 tahun ni. Bukan. Kita hijab kita bila apa? Hijab eh. Kata Islam tak apalah 300-400 tahun. Hak kena hijab sungguh sebab kita apa tahu? 30 bebek kata bukan saya dah. Kena semaya jemaah apa tahu? Ah bebek kata 10 tahun. Kena semaya jemaah. Islam ada 300 tahun, 400 tahun dah. Bapa boleh semaya jemaah kena boleh. Boleh 10 tahun, 20 tahun dah. Kok mana? Islam duk mana? Quran eh? Kena bila? Quran. Eh? Baru belako ah tu sudahlah. Masa dulu nak baca Quran eh, tak leh. Belum pada ni baca tak leh, kalau baca salah dosa. Lepas tu boleh baca nak ngapa tak leh. Kalau ngapa jadi mereng, jadi gila iseng. Lah ni pakak ngapa belako dah. Ngapa belako dah. Lah ni boleh dah ngapa. Habis dah. Hatu-hatu apa saja ni kata tak leh ngapa we jadi apa mereng jadi gila iseng. Tak ada dah. Ada tahfiz Quran banyak. Lah ni budak tahfiz Quran boleh jadi bomo pula dah. Lepet apa semua. Jadi tak apa. Ngapa Quran ni habis dah. Hatu-hatu orang aja tak leh ngapa. Pas lah ni ngapa? Ada terkak lagi hak Quran. Nak pehe, nak beramal dengan Quran tak leh lagi. Kita orang awe. Ah ni jadi pagar besar pula ni. Pagar lagi ni. Atau tengok niat dia. Niat dia. Jadi niat dia. Nah. Itu dia. Jadi nak ayat kata apa dia? Kita dengan Quran ni jadi kau teruk lagi. Lah ni siapa kau perekat kata nak pehe tak leh lagi, nak beramal tak leh lagi dengan Quran. Ha tu jadi payah kita kena kena guna apa lah lagi ni? 10-20 tahun pula kan. Sebab lah ni tak pernah baca ngapa boleh dah. Alhamdulillah. Jadi nak lah ni baca ngapa kena wibah kena witi paling kurangnya letak tang man. Malam ni bulan puasa ni kita nak puji tak apa. Wajib atas aku nak reti makna Fatihah. Boleh tak nazar tak? Wirti sungguh makna Fatihah. Wirti. Ambil daripada Bismillah sampai waladzalin wirti. Kita duk baca 17 kali sehari. Nak reti baca Fatihah pun tak boleh juga. Pas nak gizuk lagu mana? Tak boleh. Nak gizuk tak boleh. Nah tu dia jadi kena wirti. Nah baca tu tajwid kena ada. Orang baca tajwid naik radak, yok radak ni noi, we jadi reti makna Fatihah. Kita dak tapai di buku apa? Pakai tak leh fahe Quran tu lama sesak. Sini tu lagi. Nah, Ghazah dia mau beribu-ibu tahun dah muka dia mau duk kata sahabat duk situ. Ibu-ibu tahun. Nah, mati 20,000 30,000 orang dan tahun sahabat dengan tabiin. Jadi hasil daripada apa dia mengecik serpeh apa dia mengecik ai-ai tarbiyah daripada puak sahabat tabiin as-salafus salih itulah jadi demon ni. Demon ni sungguh. Patut kalau kita tengok meme saya duk jumpa Allah pemuda-pemuda dia hak juruh lah, hak tak juruh ada. Tapi hak juruh dia juruh sungguh. Juruh ilmu, reti, beradab dengan kita orang tua apa semua ni. Dah hak dia, hak dia reti dia tak senyap. Dia tak senyap. Lepas tu dia nampak kata kita salah pergi jauh dah. Dia minta maaf. Dia minta maaf. Aku dengar lagu ni. Boleh tak? Kena ke tak? Oh sungguh. Kita jadi gigot tu dah. Adab dia tu. Dia kecek dia tu dengan beradab. Nah, itulah pada malam ni insyaAllah. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Terima kasih kepada semua puak-puak kita yang sudi dengar. Dan insyaAllah jangan terlupa 7 bar tu. Lepas tu jangan jadi 3 bor tu. Hati saya nak fikir nak bapak kita tinggal situ lah. Apa dia sekadar tu dah. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.